Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel YouTube saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya mau masak udang crispy. Yang mau crispy. Dan gurame crispy. Tapi yang saya akan videokan yaitu udang crispy. Udangnya setelah dicuci bersih, kemudian dikasih garam, diamkan selama 10 menit. Kemudian campur terigu 5 sendok makan, telur 1 butir, garam setengah sendok teh, merica setengah sendok teh. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan udangnya ya, aduk-aduk sampai udangnya tercampur dengan bahan basahnya. Setelah tercampur, kemudian masukkan ke dalam adonan kering. Adonan keringnya yaitu terigu 5 sendok makan, maizena 2 sendok makan, dikasih garam sedikit saja setengah sendok teh. Thank you.
Udang crispy-nya sudah jadi. Selamat mencoba ya. Kok bisa?